Assalamualaikum teman-teman semuanya. Umi masak sop wortel sosis kembang kol. Seger banget kan? Pertama, siapkan wortel kembang kol. Kemudian diberi dilin, jangan lupa cuci bersih, lalu potong-potong sesuai selera ya. Lanjut daun bawang sosis dipotong-potong. Lanjut bumbunya, bawang putih, bawang merah dirajang-rajang, lalu goreng sampai matang. Lanjut tambahkan air. Setelah mendidih, masukkan wortelnya. Lanjut setelah empuk disusul sosis kembang kol, lalu kasih garam, gula, penyedap rasa, jangan lupa lada bubuknya. Lanjut setelah matang disusun daun bawangnya. Kemudian kolak-kali sebentar, matikan kompornya dan siap untuk disajikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.